Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal muzakarata wa tazkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'ai ilal huda wa dilala ala al khair ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى السيد والشريف. Kali ini kita akan membahas tentang lakab panggilan As-Sayyid dan As-Syarif yang mungkin itu sering kita dengar dari ucapan orang tua kita ketika memanggil keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yutlikun nasu ala nasli alil bait laqab sayyid wa laqab syarif. Banyak orang sudah membiasakan memurnikan atau membuat kebiasaan ketika memanggil keturunan al bait keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan Sayyid atau Syarif. Syekh Muhammad Amuh mengatakan waqad jahatu an ajida farqan haqiqiyan baina sadah wal asyraf wa hatta nata'arraf 'ala al maqsud bi hadain al laqabain narji'u ila asli istimalihima fil lughah. Aku benar-benar berusaha untuk mendapatkan perbedaan yang nyata antara sadah Sayyid wal ashraf syarif, sehingga kita bisa lebih mengenal tujuan dengan dua panggilan tersebut kembali kepada asal penggunaan kata tersebut dalam bahasa. Yang pertama kita akan membahas tentang as-sayyid. Yaqulu lisanul arab as-sayyid. As-sayyid yutlak ala rabbil mal رب العمل والمالك والشريف والفاضل والكريم والحليم ومحتمل آذى قومه والزوج والرئيس والمقدم. Kalimat sayyid digunakan dalam bahasa Arab itu untuk orang pemilik pekerjaan, bos, majikan. Majikan itu dikatakan sayyid. Kita sebagai pegawai misalkan ketika kita memanggil bos kita, kalau bahasa Indonesianya tuan, majikan. Nah, kalau bahasa Arabnya sayyid. Atau al-malik, pemilik. Budak itu dikatakan abad. Lah budak itu miliknya adalah pemiliknya dipanggil sayyid. Pemilik budak dikatakan sayyid. Dan itu sudah terjadi mulai zaman jahiliyah, sudah terjadi hal tersebut. Wasyarif, orang yang terhormat dikatakan sayyid. Walfadil, orang yang unggul dari teman sebayanya dikatakan sayyid. Alkarim, orang yang dermawan dan mulia. Alhalim, yang bijaksana. Wa muhtamil adza qaumih, yang bisa mengemban gangguan dari kaumnya atau gangguan yang didapatkan oleh kaumnya. Wazauj, suami. Ini biasa ketika di Arab itu kalau si istri memanggil suaminya itu sayyidi, tuanku. Bukan namanya. Kalau sekarang kan apa? Jambal, kalau gak jambal lo ya mas. Kalau di sana enggak, sayyidi, tuanku. Menghambakan. Istri itu benar-benar tunduk di hadapan suami. Panggilannya pun seperti budak memanggil tuannya, sayyidi. Padahal maknanya bukan
budak, di istri. Warrois, pemimpin. Nanti akan disebutkan beberapa penjelasan tentang makna-makna ini. Wal muqaddam, dan orang yang dikedepankan, diunggulkan atau ditokohkan, mereka dikatakan sayyid. Yaqul Ibnu Syumail, as-sayyid alladhi faqa ghairahu bil agli wal mali wad daf'i wan naf'i al mu'timalahu bi huquqihi al mu'inu bi nafsihi fadzalika sayyid. Sayyid adalah orang yang unggul daripada yang lain. Dari segi apa? Dari segi kecerdasannya, kedewasaannya. Jadi yang paling dewasa mereka dikatakan sayyid. Yang lebih unggul dari hartanya, orang kaya-kaya dikatakan sayyid. Waddafa, dari segi bisa mencegah bahaya. Wanafa, dan dari segi memberikan kemanfaatan, mereka dikatakan as-sayyid. Al-mu'timalahu fi hukukih, yang mana ia memberikan hartanya di dalam hak-haknya. Haknya harta itu banyak. Ada hak nafkah, ada hak zakah, ada hak sedekah. Ada hak-haknya masing-masing. Ketika dia bisa memberikan harta tersebut pada hak-haknya, maka orang tersebut dikatakan sayyid. Al-mu'in binafsi, yang dia dengan sendirinya bisa membantu orang lain. Bukan nunggu dimintai bantuan, tanpa dimintai bantuan dia membantu, dia dikatakan sayyid. Fadzalika sayyid, maka orang seperti itu yang unggul dari akalnya, dari kecerdasannya, kedewasaannya, hartanya, bisa mencegah bahaya, memberikan manfaat, memberikan hak pada hartanya, dan bisa membantu tanpa dimintai bantuan, orang-orang seperti itulah yang dikatakan sayyid. Qala Ikrimah, as-sayyid alladhi la yaghlibuhu ghadabuh. Sayyid itu yang tidak dikuasai emosinya. Dia menguasai emosi, bukan emosi yang menguasai dia. Kalau orang tidak punya emosi, bukan manusia itu. Itu bukan manusia, itu pohon, batu, tidak punya emosi. Kalau manusia, hewan aja punya emosi. Coba lebah kita ganggu, marah dia. Dia punya emosi. Manusia tidak punya emosi, ya bukan manusia namanya. Seperti himar. Man istughdiba falam yaghdab fa huwa himar, katanya Imam Syafi'i. Orang yang dibuat marah tapi enggak marah, dia adalah keledai. Keledai walaupun dibuat marah enggak marah. Lah keledai itu identiknya dengan hewan yang paling bodoh. Jadi emosi itu semuanya punya. Karena itu disifatkan oleh Allah orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang baik itu wal kadzimin al ghaidha. Orang bisa menahan emosinya. Dia punya emosi, tapi tidak dikuasai oleh emosinya. Dan itu Rasulullah mengatakan, laisa syadidu bisura'ah, innama syadidu man yamliku nafsahu. Orang dikatakan hebat, kuat, itu bukan karena dia menang dalam pertarungan, tidak. Orang yang dikatakan kuat itu yang bisa mengendalikan nafsunya, emosinya. Rasulullah juga punya emosi. Manusia punya emosi, tapi emosinya dikuasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau itu masalah kepribadiannya Rasulullah, Rasulullah memaafkan. Tapi kalau itu bersangkutan dengan Allah, Rasulullah dia bisa memaafkan sehingga marah. Bahkan kalau sudah marah, lam yagum ahadun li ghadabih. Kalau sudah Rasulullah marah, tidak ada yang bisa berdiri karena marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah sayyid yang tidak bisa dikuasai oleh emosi, justru emosi itu dikuasai oleh orang tersebut, maka dikatakan sayyid. Kenapa? Oh, menang, tidak menjadi budak nafsunya dia. Dia tidak menjadi budak nafsunya, justru nafsunya menjadi budaknya dia. Wa qala Qatadah, Imam Qatadah mengatakan
Sayyid itu huwal abid al-wari' al-halim. Wah, berat ini. Orang dikatakan sayyid itu kalau dia ahli ibadah, warok. Warok itu menjauhi yang syubhat, terlebih yang haram. Meninggalkan yang syubhat, terlebih yang haram, itu warok. Al-halim, yang bijaksana. Jadi dia ahli ibadah, dia menjauhi yang syubhat, dan dia orang yang bijaksana. Maka dia dikatakan sayyid. Waqala Abu Khairah. Abu Khairah mengatakan summiya sayyidan li'annahu yasudun nas. Dikatakan sayyid karena dia yang menggiring, mengatur orang-orang yang ada di sekitarnya. Menggiring atau mengatur orang-orang yang ada di sekitarnya. Ai a'zamuhum, yang paling paling mulia di antara mereka. Wa fil hadis, dalam hadis disebutkan ada yang tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mani sayyid? Rasulullah menjawab, Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. As-sayyid yaitu Yusuf, Nabi Yusuf bin Nabi Ya'qub bin Nabi Ishaq bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka bertanya kembali, fama fi ummatika min sayyid? Apakah tidak ada di umatmu, di umat engkau, mereka yang dikatakan sayyid? Rasul menjawab, bala, ada. Siapa? Man atahullahu malan wa razaqa sama'atan fa'adda syukrahu wa galat syikayatuhu finnas. Sayyid adalah orang yang diberikan oleh Allah harta dan diberi rizki oleh Allah kedermawanan, sehingga ketika ia mendapatkan rizki dari Allah, harta, dan dia dermawan dengan hartanya, fa'adda syukrahu, dia gunakan harta yang dia punya, digunakan untuk pondok pesantren. Ini dikatakan sayyid. Wa qallat syikayatuhu finnas, enggak banyak ngeluh kepada orang. Sepi tokone ngeluh, sepi dagangane ngeluh, kalau ono pesenan sumpek. Ini tidak dikatakan sayyid. Ini yang diberikan oleh Allah rezeki, diberikan Allah sifat kedermawanan, sehingga dia gunakan untuk bersyukur, disedekahkan itu hartanya. Tidak dipek dewe, pangan dewe, dilek dewe, enggak, bersyukur. Dan dia tidak banyak mengeluh kepada manusia. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, kullu bani Adam sayyid. Setiap manusia itu adalah sayyid. Farrajulu sayyidu ahli baiti. Seorang laki-laki itu adalah pemimpin dalam keluarganya, kepala rumah tangga. Wal mar'atu sayyidatu ahli baitiha. Wanita adalah pemimpin di keluarganya, ratu. Kalau si suami adalah rajanya, kalau si istri adalah ratunya. Ketika suami tidak ada, yang mengatur rumah yaitu istri. Kalau ada suami, ya suaminya yang mengatur. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda ketika menjelaskan tentang Sayyidina Hasan bin Ali, cucunya radhiyallahu anhuma, inna ibni hadza sayyidun wa la'alla Allah an yusliha bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Sesungguhnya anakku ini, yaitu Sayyidina Hasan, ditunjuk oleh Rasulullah, inna ibni hadza, anakku ini adalah sayyidun. Nah, ketika saat itu ada dua versi. Ada yang cerita ketika Rasulullah saat khutbah, saat khutbah Sayyidina Hasan menangis, digendong oleh Rasulullah, diambil Rasul digendong, inna ibni hadza sayyidun wa la'alla Allahu an yusliha bihi baina fi'ataini 'azimatain minal muslimin. Ada riwayat ketika Rasulullah salat, setelah salat Rasulullah mengatakan tersebut, sungguhnya anakku ini adalah sayyid, dan mudah-mudahan Allah, dan kelak Allah akan mendamaikan sebab cucuku ini, anakku ini Hasan, baina fi'ataini 'azimatain, di antara dua kelompok besar, baina minal muslimin, dari kelompok, dari umat Islam. Nah, saat itu ketika Sayyidina Hasan jadi khalifah, Khulafaur Rasyidin yang kelima, di 6 bulan terakhir di masa khalifah. Sehingga saat itu ketika terjadinya bentrok, dan meminta tetap Sayyidina Hasan, Sayyidina Hasan meminta mundur agar apa? Tidak terjadi pertumpahan darah dari kelompok
Muawiyah dengan kelompoknya Sayyidina Hasan, mengundurkan diri Sayyidina Hasan daripada Khulafaur Rasyidin, sudah berhenti menjadi khalifah. Nah, ini mendamaikan dua kelompok. Daripada beliau tetap menjalankan tapi perang, kata beliau lebih baik saya mengundurkan diri, biarkan kepemimpinan dipegang oleh dia, saya mengundurkan diri daripada adanya pertumpahan darah. Sehingga Allah damaikan antara umat Islam saat itu berkat Sayyidina Hasan. Wa sammallahu Yahya sayyidan wa hasura. Allah menyebut Nabi Yahya ketika menceritakan Nabi Zakaria akan memiliki anak yang akan diberikan nama Yahya, sayyidan wa hasura. Sayyid wa hasur. Hasur itu kalau dalam tafsir dikatakan dia mampu untuk berhubungan suami istri. Dalam riwayat beliau sempat menikah tapi enggak berhubungan. Enggak mau berhubungan, mencegah dirinya dari berhubungan. Ada yang mengatakan dicegah. Ada yang mengatakan tidak menikah. Banyak riwayat makna hasur. Enggak makna hasur, ada yang mengatakan enggak menikah. Yang dari segi lafaz hasur itu menahan. Artinya bisa beliau berhubungan tapi beliau tidak mau. Menahan dirinya daripada berhubungan. Itu dikatakan hasura. Mungkin yang dimaksud wallahu a'lam, kata beliau, wala 'alal murad bihi wallahu a'lam annahu faqa ghairuhu 'iffatan wa nazahatan 'anil dzunub. Bahwasanya beliau Nabi Yahya lebih unggul daripada yang lainnya dari segi 'iffah, martabat, wa nazaha, kesucian 'anil dzunub, dari dosa. Artinya mungkin saat itu banyak terjadi perzinahan tapi beliau menghindari hal tersebut. Sehingga dikatakan beliau adalah hasur. Dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, ana sayyidu waladi Adam wa la fakhr. Aku adalah sayyid, pemimpin manusia, dan aku tidak sombong. Itu disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sahabat diriwayatkan itu adalah Sayyidina Umar ketika Sayyidina Abu Bakar memerdekakan Bilal. Jadi ada riwayat yang memerdekakan Sayyidina Abu Bakar, ada riwayat tidak, yang memerdekakan adalah Rasulullah. Memang yang membeli Sayyidina Abu Bakar tapi diberikan kepada Rasulullah. Sehingga Bilal dikatakan apa? Rasulullah dijuluki Maula Bilal, yang memerdekakan Bilal. Karena itu ada mengatakan yang memerdekakan adalah Rasulullah karena diberikan kepada Rasulullah oleh Sayyidina Abu Bakar. Setelah disiksa oleh Utbah, dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar dengan harga yang sangat mahal dan dibebaskan, diberikan kepada Rasul, dibebaskan. Dalam riwayat enggak, yang membebaskan adalah Sayyidina Abu Bakar. Sehingga ketika Sayyidina Abu Bakar membebaskan, beliau mengatakan, Sayyidina Umar dalam riwayat mengatakan, Abu Bakrin sayyiduna wa a'taqa sayyidana. Abu Bakar yang menjadi tuan kami, pemimpin kami, yang membebaskan pemimpin kami. Jadi Bilal walaupun asalnya budak, mereka panggil dengan sayyid. Ini menggambarkan karena sayyid tidak harus orang yang disebutkan tadi. Yang penting dia memiliki nazaha, iffah, martabat. Di siksa demi berubah. Karena itu dikatakan sayyid. Dan Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ansor, "Qumu li sayyidikum." Berdiri, hormatilah pemimpin kalian. Yang dimaksud adalah Sa'ad bin Mu'ad. Karena Sa'ad bin Mu'ad adalah Sayyidul Aus, pemimpinnya Aus dari kaum Ansor. Jadi kaum Ansor terbagi menjadi dua kaum, ada kaum Aus, ada kaum Khazraj. Nah, pemimpinnya kaum Aus Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini ketika datang, Rasulullah berkata kepada kaum Ansor, "Gumu li sayyidikum." Bahkan disebutkan keutamaan Sa'ad bin Mu'ad dari kaum Ansor itu sebagaimana keutamaannya Sayyidina Abu Bakar dari kaum Muhajirin. Orang-orang yang mulia. Itu maknanya Sayyid secara bahasa, dan itu yang diucapkan oleh orang-orang Arab. Nah, insya Allah akan kita bahas di pertemuan akan datang tentang Asy-Syarif
dan perbedaan atau hasil apa yang kita bisa kita pahami daripada pengertian secara bahasa tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemanfaatan dalam ilmu yang kita dapatkan, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasul-Nya, membuat kita cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.